Legacy Drag Challenge 2019, satu lagi acara sukan yang pastinya akan menarik ramai sekali remaja ke Putrajaya pada 17 dan 18 Disember ini. Baik, nak perkenalkan di sebelah kanan saya Tuan Hazri Nizam Zakaria, penolong pengarah sukan bermotor Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, betul? Ya, betul. Baik, baru saja kita berjumpa Rabu lepas. Ya, di KBS. Okey, baik. Dan di sebelah Tuan Hazri itu adalah Cik Faiz Azmi. Ya. Okey, mirip Nazmi Faiz Mansur. Ada. Bukan, adik boleh. Bukan, Technical MUSC Motorsport. Ya. Okey, difahamkan penganjuran kali pertama sambutan begitu hebat daripada ini... Pusingan terakhir dari 9 pusingan. Dari 9 pusingan. Jadi bagaimana agaknya rangkuman selepas 9 pusingan diadakan di seluruh Malaysia? Kita buat di Putrajaya saja. Di Putrajaya saja. Jadi bagaimana sambutannya tu? Alhamdulillah lah. Untuk makluman rakyat Malaysia khususnya, sukan drag KBS MUSC Drag Challenge ni adalah dilaksanakan di Putrajaya adalah sarana yang amat berhormat pada menteri kita yang mahukan Putrajaya sebagai bandar mesra beliau. Di sini KBS telah pun berfikir dan membuat satu tindakan proaktif. Kita sahut cabaran dan relaksikan rasanan yang amat berhormat pada menteri tersebut. Untuk itu, berkaitan dengan beliau ni, isu yang tersentuh adalah merempit. So, kita menyediakan satu trek perlumbaan untuk drag racing pada merempit ni supaya mereka boleh datang berlumba di Putrajaya dalam keadaan selamat dan terkawal dan profesional. Itu yang penting. Tapi kadang-kadang mak rempit ataupun pelumba-pelumba motor yang tidak berlesen sebenarnya. Lebih manis kan? Tidak berlesen ini sebenarnya mereka hanya perlukan satu track yang lebih sempurna untuk menunjukkan bakat. Tapi bila tidak ada ruang yang lebih terbuka, ruang yang dibenarkan, itulah maka dapat kita saksikan bakat-bakat secara percuma di sekitar Kuala Lumpur ataupun di mana sajalah. Saya kalau berada di Palembang sebenarnya, kalau di Palembang, rempitnya lebih berbahaya dan lebih hebat. Saya berada di traffic light, cerita sikit lah. Berada di traffic light, tiba-tiba kereta semua berhenti. Rupa-rupanya nak memulakan acara rempit. Bayangkan, kita terpaksa tunggu. Itu hebatnya di Palembang, Jakarta. Itu di Indonesia. Tetapi di Malaysia, saya kira kegiatan masalah rempit tidaklah begitu sehebat di Palembang ataupun di Jakarta. Okey, baik. Cik Faiz, bagaimana? Sebagai orang yang bertanggungjawab dalam teknikal sini, fahamkan anda juga baru lagi sebagai pelajar. Sudah diperkenalkan, jadi ini satu perkembangan yang baik. Mungkin satu hari boleh jadi mekanik untuk acara-acara perlumbaan yang besar seperti F1 barangkali. Jadi bagaimana? Secara keseluruhannya, jentera-jentera yang digunakan di dalam drag racing ini, apakah keseluruhannya itu mengikut standard ataupun diubah sesuai atau bagaimana? Biasanya kereta-kereta yang masuk dalam pertandingan ni, dia biasanya memang fully modified. Memang betul-betul dimodifikasi untuk maksimum, untuk pelajar yang maksimum. Jadi untuk memberi pendedahan yang sebenarlah kepada mereka-mereka terlibat dalam drag racing. Okey, Tuan Nazir, dari segi objektif dan sasarannya, apa sebenarnya yang nak disasarkan di kalangan remaja? Ialah barangkali kalau kita nak katakan untuk mengelak daripada mereka membuang masa dan sebagainya, itu mungkin sudah biasa. Jadi sasarannya lain yang ditetapkan di Wokil Base itu bagaimana? Okay, di sini kita telah pun menyediakan satu platform sebenarnya. Satu platform yang dikatakan yang begitu ampuh sebenarnya daripada KBS, yang mana kita telah pun kaji. Kita bukan daripada top majlis, maafkan saya, ataupun pihak pengurusan kepada pelaksana. Tidak. Kita kaji apakah pelaksana ataupun belia itu nak, dan kita akan cuba lunaskan berdasarkan undang-undang sedia ada. Untuk itu kita telah pun program ini disediakan untuk menyediakan satu track perlumbaan atau platform ini, yang mana golongan merempit yang dikatakan yang hardcore ni, sebab yang merempit yang hebat-hebat ni, yang educated ni, dia akan pergi ke SSC. So golongan yang hardcore ni dikatakan from zero tu, kita akan lahirkan sebagai hero di situ. Itulah matlamat utama dia. Dan kita ingin mewujudkan perpaduan, kerana mereka ni bukan saja golongan Melayu. Cina ada, India ada, dan yang paling membanggakan rempit-rempit golongan remaja daripada Thailand ada masuk sekali, daripada Singapura dan juga Indonesia juga datang ke Putrajaya ingin berlumba secara terkawal dan selamat ni. Yang menarik, lebih menarik sekali program kita ni, kita mendapat kolaborasi yang hebat daripada agensi kerajaan seperti PJRM, JPJ, PBT iaitu Perbadanan Putrajaya, Kementerian Kesihatan. Sebab tu saya katakan dia terkawal kerana pihak polis ada, pihak JPJ ada. Diorang berlumba secara terkawal. Kita ada faktor keselamatan, ambulans daripada Kementerian Kesihatan pun ada.
Nah, di sini lah tempatnya mereka remaja yang berempit di luar tu boleh menterjemahkan bakat mereka dengan cara selamat dan profesional. Secara tak langsung, kita boleh mengurangkan masa malam minggu mereka berempit di luar. Dia akan berempit di Putrajaya secara terkawal. Itu kita nak. Terkawal dan dibenarkan. Yeah. Eh? Yes. Baiklah, kalaulah talian telefon kita dibuka, mungkin remaja-remaja yang terlibat secara langsung di dalam penganjuran drag racing di Putrajaya ini boleh hubungi kami di talian 1-888-6636. Kalau boleh, kalau dapat, mungkin rakan Sugasi boleh buka line untuk anda dalam kita boleh ni. Jadi kita boleh berkongsi pengalaman anda, terutamanya remaja yang berada di sekitar Putrajaya yang terlibat di dalam drag racing ini. Baik, Cik Azmi, kalau dapatlah kita saksikan tadi kan gambar-gambar yang kita paparkan, apa yang saya dapat daripada Tuan Azri, kereta-keretanya bukan kereta-kereta yang murah, kereta-kereta yang hebat, yang menjadi idaman sebenarnya. Tuan Azri sendiri pun mengidamkan kereta-kereta tu. Okey, jadi apakah mereka ni datang dengan jentera sendiri ataupun dibekalkan atau bagaimana? Mereka datang dengan projektil lah, kena macam kereta sendiri. Ada peniaga sendirilah. Ha, peniaga sendiri, okay. Kereta sendiri, modal semua sendiri. Oh, boleh, okay. Boleh estimate dalam satu kereta tu. Kalau motosikal kan, satu modifikasi boleh cecah 100,000 sekali untuk race, satu race. Okey, baiklah. Kalau tak apalah, kalau kita nak cerita lebih daripada 50,000 ni, kadang-kadang remaja di luar pun takut nak terlibat dalam ni. Tak apa, tetapi dari segi pendedahan barangkali di kalangan remaja, dari segi teknikalnya, apakah mereka ini adalah yang dipilih untuk menjadi mekanik barangkali, selain daripada menghindarkan ataupun mengisi waktu-waktu remaja, apakah mereka juga diberi peluang dalam bidang yang lain seperti teknikal, mungkin jadi pembantu kepada mekanik, membantu untuk dari segi lain, mungkin datang untuk memberikan bantuan kepada pasukan-pasukan yang menjadi mekanik itu, bagaimana? Apakah ada peluang-peluang lain dalam edisi yang dilakukan? Ya, sudah semestinya. Kerana kita bukan sekadar untuk berlumba di sana, kita ada pengisian ilmiah. Yang mana kita ada booth yang kita akan buka untuk belia-belia boleh berniaga. Contohnya, kalau belia di sana, belia usahawan boleh berniaga coin cup, ice cream dan sebagainya di sana. Sebab di sana pengunjung yang hadir satu-satu malam tu mencecah dalam 8,000 orang. So, di situ kita boleh dikatakan menjana kerjaya kepada remaja itu sendiri. Bagi saya juga, mereka yang akan berlumba ni memang daripada mereka yang dia punya bengkel kampung lah, orang kata. Bengkel kampung dia datang dengan tim dia sendiri. Kita lihat, dah saya kata tadi, from zero to hero. Dan tidak semestinya semua yang datang tu kita nak jadikan dia sebagai pelumba. Dan kita nak sekarang matlamat KBS sendiri ini menjadikan mereka yang datang tu, kita nak nanti satu hari di MotoGP ataupun Formula One, orang yang buka tayar tu semua orang Melayu, orang rakyat Malaysia. Yang sedangkan yang menunjukkan jaga masa itu, kita lihat kenapa orang putih, kenapa orang asing, kenapa tidak orang Malaysia. So di situ kita nak create awareness itu. Jadi inilah satu peluang yang terbaik, yang drag racing ataupun dikenali sebagai KBS MUSC Drag Challenge 2011 antara pentas yang mungkin boleh melahirkan bukan saja pelumba tetapi jurutera-jurutera yang akan membantu kejayaan pelumba itu sendiri. Jangan ke mana-mana, talian sudah kami buka 1-800-886-636. Berehat kembali. Bual bicara sukan yang boleh katakan terhangat juga lah sekarang ini, sedang diperkatakan, sedang ditonton ramai sekali di luar sana. Baik, kita sedang membincangkan tentang acara drag race di bawah KBS dan juga MUSC. Jadi kita nak tahu jugalah, kalau dibandingkan daripada pusingan pertama dan kedua, ini dah masuk pusingan terakhir pada 17 dan 18, apa agaknya perbezaan yang bolehlah Tuan Azri kongsi bersama dengan kami untuk malam ini? Ya, sangat ketara. Kerana pada pusingan pertama dan kedua, kita lihat pelumba-pelumba cycle ataupun kuburan sasaran kita ni, yang hardcore ni, datang dengan pakaian seluar pendek, dengan berselipar dan masuk, berkata memang merempit cara kampung tu lah. Tapi dari segi masa ke semasa, dari masuk ke pusingan ketiga dan keempat, kita pertama kita ingin menyediakan benda yang kelas pertama, iaitu berakhlak, berdisiplin, berkemahiran ni, terbukti. Kerana dalam pusingan ketiga tu, kita telah pun memberi kesedaran kepada mereka cara pemakaian, cara disiplin. Dalam pusingan ketiga tu, diorang datang dengan memakai pakaian racing suit. Kita sangat terujulah dengan perubahan ataupun paradigma yang mereka telah tunjukkan sini. Sedangkan mereka ni adalah golongan, boleh saya katakan, tercicir daripada SPM. Jangan terkejut bila mana kita lihat pelumba itu sendiri tak tidak pandai membaca. Tetapi bila mana dia masuk ataupun terlibat dalam program KBS drag racing ni, di situ peranan KBS dan agensi-agensi kerajaan lain
telah pun mendidik mereka, menjadikan belia mereka sebagai belia yang boleh katakan kelas pertama. Disiplin itu dia orang datang dengan berpakaian lengkap untuk berlumba atas satu matlamat. Sebut saja berlumba, dia orang automatically berfikir di Putrajaya, tidak lagi di highway, tidak lagi di jalanan, tidak di situ. Sebab kita bukan sekadar, mereka datang bukan hanya untuk menggondol untuk wang hadiah, wang tunas semata-mata. Sebagaimana sahabat saya kata tadi, modifikasi enjin mereka lebih puluhan ribu ringgit. Sedangkan hadiah wang tunai kita peruntukkan, kalau Johan tu mungkin paling tinggi pun 500. Tapi yang mereka inginkan tak adalah modal lah, tak boleh modal. Tetapi mungkin kepuasan, kepuasan bermaja dalam acara Sukan Bermotor ini memang tidak dinafikan. Mereka sentiasa saja menjadi lapangan, mencari peluang untuk mempamerkan bakat. Tetapi saya tertarik sebenarnya dengan Faiz. Kalau kebiasaannya dalam apa-apa acara event, selalunya ketua unit teknik perlumbaan biasanya orang yang sudah berpengalaman, mungkin dah 10 tahun, 15 tahun. Tetapi anda masih ada berapa umur, Faiz? Saya dalam 24. 24 tahun, tak muda sangatlah. Tapi masih pelajar. Tetapi itulah, banyak peluang kepada remaja, peluang kepada orang muda sudah mula diberikan untuk menunjukkan bukan saja bakat sebagai pelumba, sebagai mekanik, tetapi sebagai pengurus untuk menguruskan. Jadi, okey, untuk pesantai pada Putrajaya 78, kategori-kategori yang tadi kan bagaimana? Dan cara berlumba itu bagaimana? Mungkin ramai yang berlumba di rumah nak dalam perlumbaan ini kita bagi kepada 5 kelas. Kita ada kelas kereta, kelas motosikal. Kelas kereta kita bagikan kepada 7 kategori. Ada Campro, ada NA, VTEC. Dan motor juga kita ada 2 lejang, 4 lejang, standard body, open, macam tu. So cara perlumbaan ini kita ambil 2 pelumba. Kita letakkan dalam di garisan permulaan. Kita menggunakan timing system kita, porter 3 kita panggil traffic light. Kuning, kuning, hijau. Dia akan keluar, akan memucuk ke garis penamat. So kita akan ambil berapa jauh jaraknya? Jarak lurus tu? Kita jarak dalam 300 meter. Kalau di Putrajaya kita ambil 300 meter. So kita ambil pemenang berdasarkan pada masa terbaik ataupun siapa yang sampai dulu ke garis penamat. Kalau lah sebelum ini, kalau dipahamkan daripada email daripada Tuan Azri itu sendiri, mengatakan bahawa sejumlah 6,000 ke 8,000 remaja ataupun ahli keluarga datang membanjiri. Jadi untuk sasaran perusahaan tayin, saya rasa kira lebih atau bagaimana? Yang pastinya, terima kasih kepada TV3 lah kerana memberi ruang dan peluang untuk KBS dan juga PNUC untuk mempromosikan lagi program ini yang bagi saya program yang amat baik ini. Saya yakin dan percaya yang mana pada 17 dan 18 Disember hujung minggu ini, yang pastinya golongan belia, bukan saja belia, kerana kalau tuan datang nanti kita lihat golongan yang tua pun akan bawa anak kecil menonton sekali. Ya, berkeluarga menonton sekali. Dan saya yakin pasti 15,000 orang kata senang-senang je itu dari segi pengunjung. Dan penyertaan pun yang telah pasti saya telah pun dapat penerimaan daripada Thailand memang ada 10 biji. Daripada Singapura ada dan juga daripada Indonesia pun dalam menghantar wakil lah. Sebab ini grand final ni adalah mata terkumpul dari keseluruhan pusing. Untuk mencari juara keseluruhan. Apakah hadiah juga meningkat jika dibandingkan dengan Dengan hadiah orang meningkat, dan yang paling menariknya VVIP kita insyaAllah akan turun. Kita punya Dato' TKSU kita akan turun. TKSU kemudian Dato' Zaidun akan dan itu yang mereka nak sebenarnya. Yang golongan beliau nak, mereka tu bukan sekadar wang ringgit, dia nakkan sijil. Sebab di situ dia akan rasa bangga. Sijil tu dia akan simpan, akan eliminate. Itu yang saya tanya sendiri dengan pada para pemenang yang pusing-pusing lepas. Ada acara-acara sampingan tak selain daripada acara race ini? Semestinya ada. Di situ, dengan karaoke kan? Sekarang ni karaoke belum ada lagi, tapi cadangan yang bagus lah tu. Cuma karaoke mana saya menjuri, dia memang minat berkaraoke. Saya akan usulkan kepada pihak perusahaan saya untuk akan dipertimbangkan. Baik. Jadi sudah tentulah bila kita bercakap tentang sukan permotoran ini memanglah akan mendapat perhatian khususnya golongan remaja. Ialah barangkali tidak ada ruang selain daripada litar antarabangsa kita di Sepang. Itu pun hanyalah untuk acara-acara tertentu. Tapi bagaimana pula dengan remaja-remaja di luar sana yang sangat dahagakan sebenarnya acara-acara suking. Jadi terima kasih juga kepada KBS sebenarnya dan juga pihak MSC Sungai Encik Azmi yang begitu muda sekali tampil berani untuk menganjur bersama-sama dengan KBS ini. Jadi agaknya
yang boleh kita perkatakan lagi selain daripada penglibatan mewujudkan perpaduan di kalangan tiga bangsa ataupun bangsa-bangsa yang ada di Malaysia ini, selain daripada mengisi waktu lapang remaja, kemudian memberi ruang kepada family, ibu dan ayah mendekati sebenarnya sukan bermotor kalau diadakan dengan cara yang betul, sebenarnya tidaklah bahaya sebenarnya ya, dengan cara yang begitu proper, pakaian, jendera yang diubah sesuai tetapi yang dibenarkan, saya kira pelanggaran yang sebenarnya tidak berlaku, bahaya itu dapat dielak kan. Jadi apa lagi yang boleh Tuan Haziq kongsi bersama dengan penonton pada malam ini, yang menonton terutamanya ibu bapa yang saya menyaksikan kita sekarang ini, apa lagi yang boleh kita kongsi, apakah yang boleh menjadikan mereka datang untuk menyaksikan acara Tuan pada 17 dan 18 ini? Okey, sebenarnya saya nyatakan pada awal tadi, kita ada booth bermutu ilmiah, yang mana PDRM sendiri akan buka booth untuk pameran. Okey, dan pihak AADK anti-dadah kebangsaan akan buat pameran tentang gejala penyalahgunaan dana, dan kita ada juga pameran daripada pihak bomba dan penyelamat akan memberitahu bagaimana sekiranya berlaku kebakaran apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Dan yang paling penting sini ni Encik Dabar, kita untuk pusing yang terakhir ni kita akan jemput SPR. Untuk apa tau? Kerana kita tahu isu sekarang golongan belia tidak mendaftar untuk mengundi, sedangkan belialah lah sebagai pemangkin negara. So di situ kita wujudkan secara terus untuk mereka datang, dan tidak ada ruang atau sorry, tidak ada jurang untuk mereka akan terus mendaftar di situ. Itu yang terbaik sekarang. Azmi nak tambah apa-apa kan dari segi anda sebagai ketua teknikal? Harapan saya untuk masa depan ni kan, kerajaan akan menyediakan satu drag strip yang program populi ya, yang kira macam full safety lah gitu. Itu harapan saya. Okey, baik. Terima kasih. Muda tetapi berjiwa besar eh. Okey, terima kasih kepada Tuan Azri Nizam Zakaria, penolong pengarah sukan bermotor KBS, semua, dan juga Faiz Azmi, ketua unit teknikal perlumbaan drag racing. Jadi hampiri Putrajaya Presiden 3 eh. Presiden 19 di Putrajaya 17 dan 18. InsyaAllah saya akan berada di sana. Ayuh para ramai kita ke sana. Dan ramai juga yang menghantar di Facebook saya bertanya ke manakah Nadia menghilang malam ini. Kalau nak tahu, ikuti saya di Facebook Ada Rahsia. Saya nak kongsi. Jumpa lagi minggu depan. Majulah sukan dulu semua. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih semua.